Hari jadi Kecamatan Simpang Kanan yang ke-21 dihadiri Bupati Rokan Hilir Afrijal Sintong, Ketum GMRB Naladia Ayu Rokan dan Ketum Komnas Perlindungan Anak Dr. Maharani pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Kegiatan hari ulang tahun 21 dilaksanakan di kantor Camat Simpang Kanan. Haji Bistamam Putra asli Ranto Bais yang juga menjadi calon Bupati Rokan Hilir tahun 2024-2029 mendatang. Mengucapkan selamat ulang tahun Kecamatan Simpang Kanan disampaikan melalui pendiri Baliho Besar bersama Ketua Fraksi Golkar Provinsi Riau Dr. Haja Karmila Sari Eskom MM. Masyarakat sangat senang dengan diadakan acara gerak jalan santai ini perayaan HUT Simpang Kanan ke-21 tahun ini. Sangat beda dirasakan masyarakat karena dalam acara tersebut juga banyak diadakan pertunjukan tradisional dan berbagai macam kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat. Pada acara santai dengan ramah dan harmonis, Pak Bupati Afrijal Sintong menyempatkan foto dengan masyarakat yang hadir di acara HUT Simpang Kanan ke-21 ini. Serta melepaskan gerak jalan santai yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama ormas, dan para unsur swasta yang bergerak dalam perkebunan serta para undangan dari pengusaha pabrik kelapa sawit yang hadir. Berbagai aneka hadiah dan doorprize yang diberikan sangat menyentuh untuk masyarakat yang memperolehnya dengan undian. Hadiah door prize yang diberikan 12 sepeda santai, kulkas, mesin cuci, dan yang lainnya. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Bye.
kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di Kecamatan Simpangkanan untuk memberkati HUT Kecamatan Simpangkanan yang ke-21. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu dan rombongan, yang merupakan salah satu daerah perbatasan antara Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Berdirinya Kecamatan Simpangkanan diawali dengan menjadi SD Pembantu Teluk Nilak, Desa Teluk Nilak, Kecamatan Bubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1979. Simpangkanan menjadi Desa Persiapan Simpangkanan, Kecamatan Bubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bupati Rokadi selaku pembina upacara menuju kepada pembina upacara. Upacara memperingati hari jadi Kecamatan Simpangkanan ke-21 tahun 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Kepada pembina upacara.
Selanjutnya upacara diperkenankan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan, diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Rokan. Thank you.
bawah pimpinan Kepolisian Simpanganan, Supriyadi, S.Pd. Pantauan kami dalam rangka HUT Kecamatan Simpanganan ke-21 cukup meriah. Dalam rangka HUT ke-21 ini, apa harapan Bapak Camat ke depan, Pak? Harapan kami dari pemerintahan Kecamatan Simpanganan agar masyarakat tetap kompak, tetap patuh agar bisa maju Kecamatan Simpanganan lebih maju lagi, lebih dari sekarang ini. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada masyarakat yang antusias untuk menghadiri acara ulang tahun Kecamatan Simpanganan yang ke-21 ini. Dan juga kami atas nama pemerintah terima kasih juga kepada Bapak Bupati Bapak Hadir beserta Ibu Semar yang telah sudah datang ke Simpanganan untuk mengunjungi warganya, masyarakatnya. Alhamdulillah antusias masyarakat juga baik. Sedikit lagi, Pak. Hasil
apa aja Pak yang di apa di masyarakat? Bantu sembako dari Basnas ya. Dopresnya Pak, apa yang dia? Kalau dopres ya jelas jalan santai itu ada sepeda, ada kulkas, ada lima mesin cuci, ada itu sembako yaitu beras dan minyak makan itu. Tahun kami juga dihadiri oleh Bupati Robert Miller ya Pak ya, dalam rangka kegiatan buat Kecamatan Sepangkaran ya Pak. Iya, dihadiri alhamdulillah Bupati hadir di Sepangkaran dalam rangka HUT Sepangkaran ini juga.